Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita nak berbicara tentang workshop. Saya tak tahu lah orang lain tu macam mana, tapi kalau saya ni tiap-tiap kali nak hantar kereta pergi servis tu, kadang-kadang hati tu gusar kan. Kita risau sama ada workshop tu akan melakukan kerja dengan baik, akan melakukan kerja dengan betul, dan macam mana pula rupa bilnya kan. Bila kita sampaikan dia hulur bil, jangan terkejut sudahlah kan. Jadi workshop ni bukan kita nak kata semua workshop tu tak bagus, tapi workshop ni ialah sesuatu yang kita perlu lakukan dan kita tak ada kepakaran sebenarnya. Kita hantar kereta, kita pasal kita tak tahu macam mana nak repair, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak cari kerosakan pun. Jadi kita bergantung hampir sepenuhnya kepada mereka. Workshop ni memang betul, dia macam doktor untuk kereta. Bila kita jumpa doktor pun sama, kita tak boleh nak betulkan diri kita, jadi kita jumpa doktor. Kereta pun sama, kita tak boleh nak betulkan kereta kita, kita kena jumpa work. Dan workshop ni adalah sesuatu yang mendapatkan, menghasilkan keresahan kepada kita, sama macam kita nak pergi jumpa doktor. Jadi untuk perniagaan-perniagaan lain lah, untuk kita nak beli barang-barang lain, makanan ke, barang elektrik ke, salah satu cara untuk kita pastikan kita mendapat benda yang berkualiti, benda yang elok dan kita tak ditipu, ialah kita melihat, kita pergi ke perniagaan-perniagaan yang berjaya. Ataupun lebih mudah lagi cakap, kita cari franchise. Pasal kalau sesuatu perniagaan tu cukup bagus untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan sampai boleh dijadikan franchise, sudah tentu sesuatu yang betul berlaku di situ. Jadi Petronas saya rasa telah mengambil satu langkah yang baguslah dengan menghasilkan auto expert ni. Kerana inilah satu cara untuk kita pergi mencari satu workshop dengan jenama yang dipercayai, dengan satu franchise yang ada sistem yang kita boleh harap, dan dengan itu kita boleh hantar kita tanpa perlu risau. Saya sebenarnya dah cuba auto expert lah. Saya pergi yang dekat Gombak tu dan saya tukar tayar dari situ dan saya sangat berpuas hati. Dan daripada situ saya bersembang dengan dia punya pengusahanya. Ada dua orang sahabat kita ni. Mereka tengah mengusahakan beberapa cawangan auto expert. Jom kita sembang dengan mereka sekejap, tengok kenapa mereka tertarik dengan business model auto expert ni. Sebenarnya kos dia tinggi pasal nak menghasilkan macam-macam, memerlukan tempat rehat lah, ruang menunggu, macam-macam, kena pakai mekanik yang terlatih. Tapi mereka sanggup melaburkan wang sebegitu banyak untuk perniagaan ini. Kenapa? Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fizi Syafiq bin Abu Qasim dan juga rakan kongsi saya Ghazali bin Fauzi. Jadi kita mula dengan nama, dengan jenama Petronas Auto Expert ni adalah pada tahun 2019. Kalau nak ikut dia punya timeline tu adalah pada bulan Jun, dan kita mula beroperasi pada bulan 8 Ogos. Kita ada 4 cawangan di Batu Cave, Seri Batu Cave di Semenyih, Kajang dan juga Bandar Bukit Raja Kelang. Sebelum ni kita ada dua workshop. Bila kita decide untuk join this program, kita jual and then kita join this program. Apa yang menyebabkan you buat keputusan untuk jadi salah seorang pengusaha Petronas Auto Expert? Sebab kita macam dulu, kita facing problem, kita punya marketing kita tak wide. So dengan adanya program Auto Expert ni, sedikit sebanyak membantu kami untuk kita boost kita punya marketing and kita punya proportional. Macam kami dulu pun, selama beberapa tahun, lebih daripada 5-6 tahun dulu, macam tu saja. Sebab apa? Kita tak nak ada perubahan daripada segi penampilan, daripada segi keselesaan dan macam-macam lagi. Petronas bagi kita lebih kepada technical support and then promotional, and then dia punya advertisement, and then lagi satu, dia bagi kita consultant. Tu yang paling penting pada kami. Consultation service tu, dia bagi kita memang orang cakap 24 hours by 7 lah. Bila kita join under program this, macam mana kita nak maneuver kita punya market, macam mana kita nak penetrate market kita baru punya segmentation. So diorang ada kepakaran-kepakaran tu. So kita minta benda tu daripada dan diorang willing to give. Training untuk your mechanic tu kita tak dilakukan? Ada. So far tahun lepas kita dengan Petronas dia ada buat untuk hybrid punya training. Untuk this coming pun ada juga. Ada training lah. And then kita boleh request kita punya, kita bawa kita punya foreman untuk kita pergi untuk apa, untuk hadiri training tu lah. Sebenarnya seperti mana yang kita maklumkan kepada ramai orang, perubahan yang kita buat ni bukan perubahan yang kecil, perubahan yang sangat besar daripada segi pengurusan terutama sekali dan juga operasi. So impact dia daripada penjenamaan Petronas tu sendiri, seperti mana yang kita selalu maklum kepada orang, kadang-kadang orang confused. Biasa dia orang tengok Petronas Sintium punya signboard, itu adalah independent workshop sebenarnya. Tapi macam kita di Petronas Auto Expert ni, memang 100% kita hanya menjual produk-produk yang berkaitan dengan Petronas saja. Impact dia yang paling besar sekali adalah daripada segi kita punya customer lah. Sebab salah satu requirement dia untuk membina Petronas Auto Expert ni, dia perlukan ruangan yang luas. Dia tidak boleh hanya sekadar satu commercial lot
satu lot saja tak boleh, tak cukup, tak memadai. Sebab apa? Sebab dia perlukan ruangan untuk customer, waiting area, perlu ada office, perlu ada surau. Sebagai peniaga Muslim, memang kita nak adakan surau, ruangan surau tu supaya pelanggan kita ada tempat untuk beribadah. Sebab kita sendiri pun, saya sendiri pun, kalau kata pergi ke pusat-pusat servis yang lain, susah kita nak stay kat sana lama sebab tak ada banyak kemudahan. Hari ini kita berada di Petronas Auto Expert cawangan Bandar Bukit Raja Kelang. So seperti mana yang kita dapat lihat, setiap cawangan yang kami buka, kami menjadikan satu kawasan teknikal yang selesa, kondusif dan juga kondusif kepada pekerja-pekerja kami untuk melakukan kerja. So jika kita lihat, kita di setiap cawangan kita, kita mempunyai 4 bay, yang mana setiap satu bay itu ada dedicated kerja-kerja yang kita akan lakukan. So salah satu servis yang kami tawarkan adalah servis perkhidmatan tayar. So seperti mana yang kita lihat di sebelah kiri saya ni, kita ada kawasan untuk kerja-kerja tayar yang mana kita panggil sebagai alignment bay. Di kawasan alignment bay ni, kita memperuntukkan kawasan yang sangat luas, keselesaan yang pasti kita perlu sediakan kerana melibatkan kerja-kerja yang sedikit memerlukan ruang. Jika kawasan itu terlalu sempit, jadi keupayaan pekerja kita untuk melaksanakan kerja mungkin akan terbatas. So di sebelah kanan saya juga, kita menyediakan satu ruangan yang mana kita namakan Express Bay. Kawasan ini adalah untuk kerja-kerja yang express, yang mana seperti servis dan lain-lain kerja. Di belakang kita, kalau kita boleh lihat, kita ada lagi 2 bay yang kita sediakan. Kerja di belakang semestinya kerja-kerja seperti baik pulih dan kerja-kerja membaiki yang lain. Kami memilih pekerja-pekerja kami yang terdiri daripada mereka-mereka yang kompeten dalam bidang automotif. Ada mempunyai pengalaman dari segi servis dan juga tayar dan juga aircon. Di sini kita ada 3 tier foreman di sini. Satu junior foreman dan senior foreman. Satu lagi chief foreman. Kita menerima pekerja yang mempunyai CJ kemahiran tahap 1, 2 dan 3. Di samping pengalaman mereka lah. Itu yang diperlukan untuk menjamin kualiti kerja di sini. Dan ini juga untuk beri kepuasan kepada pelanggan kami dan keyakinan kepada pelanggan kami supaya mereka lebih confident untuk hantar kereta mereka di sini. Untuk setiap pelanggan yang hadir ke semua Petronas Auto Expert cawangan Auto Vetura Services, kami menjadikan salah satu perkhidmatan yang kami namakan 23 poin pemeriksaan. So 23 poin pemeriksaan ini diberikan secara percuma kepada semua pelanggan kami. So di sini seperti yang kita lihat, kita ada satu borang yang mana dalam borang ini kita namakan vehicle check-up yang menyediakan 23 poin pemeriksaan. So dekat sini kita akan notakan semua pemeriksaan yang kita telah periksa pada kereta pelanggan kita. So daripada sini kita akan semua kita punya service advisor akan memastikan dan explain kepada pelanggan kami apa pemalasan-pemalasan yang berlaku, apa kekurangan minyak contohnya, kekurangan coolant contohnya, ataupun belting sudah crack contohnya. So dengan itu pelanggan kami akan lebih yakin sebab kita dah menjalankan pemeriksaan tanpa sebarang kos daripada pihak mereka. So ini sebenarnya salah satu inisiatif daripada pihak kami untuk memastikan mereka tahu apa lagi permasalahan lain yang sedang kereta mereka hadapi. Selain daripada cawangan kami di Bandar Bukit Raja Kelang, kami juga ada 3 lagi cawangan kami yang terdapat. Di satu di Bandar Rincing Semenyih, kita ada di Seri Batu Cave, dan juga kita ada di Taman Putra Kajang di Kajang. Dan anda semua boleh tahu detail tentang pusat servis kami di Facebook kami, Auto Vetura, di Instagram kami, Auto Vetura juga. Boleh hadir ramai-ramai dan datang ajak kawan-kawan, saudara mara untuk rasai pengalaman yang berbeza di pusat servis kami.